Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cak silat, salam saudaraan. Kembali lagi dengan saya Deni Aprisani dalam channel YouTube Deni Wewe. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Deni Wewe, di kesempatan kali ini saya akan membahas ya dari subscriber. Ini adalah YouTuber juga ya, YouTuber, dan dia request begini. Dari channel YouTube-nya WJ Kristan 22. Mas Deni, tolong bikin konten lebih susah tanding apa seni dan kasih alasannya. Oke, jadi pembahasan kali ini kita membahas tentang lebih susah mana, tanding atau seni. Ini versi saya ya, tidak tahu versi kalian. Menurut saya sih semuanya ada kesulitan semua, ada kesusahan semua ya. Dan alhamdulillah semuanya saya pernah mengalami di seni dan di tanding. Jadi saya sedikit bisa mengetahui mana susah, mana tidak ya. Sebenarnya kalau di saya untuk kesulitan seni itu lebih sulit pada saat latihan ya. Kenapa saya lebih sulit? Karena jenuh ya. Jenuh latihannya seperti itu, tandingnya juga seperti itu. Itu terus yang dilakukan, gerakan itu, gerakan itu, gerakan itu, dan tanding pun gerakan itu ya. Mungkin kalau fighter bisa bervariasi gerakannya dan latihannya pun bervariasi ya. Jadi kalau untuk kesulitan di latihan seni ini lebih sulit, lebih membosankan ya. Dan seni pun yang saya alamin ya, dia harus mempunyai fisik yang ekstra ya. Fisik yang harus lebih kuat daripada fighter. Kenapa? Ya. Karena seni ini melakukan gerakan 3 menit non-stop ya, tidak seperti fighter. Kalau fighter 2 menit dia bisa ngambil napas, pasang gerak sini. Tapi kalau seni atau TGR dia memang harus gerakannya non-stop, harus berpower ya, bagus, staminanya seperti itu terus. Dia memang harus punya fisik yang kuat. Jadi rata-rata memang anak seni itu kuat-kuat. Ya, kuat-kuat fisiknya. Staminanya maksudnya di sini ya. Jadi tingkat kesulitannya kalau menurut saya kalau di latihan lebih sulit seni ya. Dia memang harus menghafal juga. Kalau dia lupa ya sudah buyar gerakannya. Dan yang paling sulit lagi adalah seni ini pada saat dia berpasangan. Kalau tunggal itu masih oke lah ya, karena dia bisa individu. Kalau tidak latihan dia sendiri yang rugi. Tetapi kalau dia berpasangan ganda atau peneregu, dia bergantung kepada temannya. Kenapa bergantung pada temannya? Karena kalau dia latihan semangat, latihan pagi sore, pagi sore, tetapi temannya tidak datang, ya udah percuma aja dia latihan. Ya, pondasinya tidak kuat. Jadi mereka memang harus kompak latihan sama-sama semangat. Kalau dia memang tunggal, itu tidak masalah. Nah, kalau di fighter ini enak. Enaknya gimana? Kalau dia tidak latihan, dia sendiri yang rugi. Dia sendiri yang rugi karena prestasi itu individu. Ya, kalau di tunggal individu juga. Untuk ganda dan regu itu sulit. Kalau di fighter enak dilatihnya itu latihannya itu bervariasi, ya. Terus juga kalau kita kesel bisa dilampiaskan, dipecing. Ada teman latihan bantingan, banting aja gitu. Jadi plong. Tetapi tingkat kesulitan fighter adalah pada saat di pertandingan. Kenapa? Karena beban. Beban karena lawannya kita tidak bisa memprediksi lawannya ya. Dan di fighter pun tingkat cedera pun kita tidak bisa memprediksi juga. Sehebat apapun kita, kalau udah cedera udah buyar ya, udah buyar apapun yang ingin kita lakukan. Makanya kalau pada saat bertanding, kalau menurut saya lebih sulit di kategori tanding. Tapi kalau latihan lebih sulit di kategori seni. Itu menurut versi saya. Tidak tahu versi kalian ya. Mungkin kalian mempunyai alasan sendiri ya. Yang pasti semuanya sama-sama sulit ya, dan sama-sama memang harus berjuang, harus latihan. Dan versi saya seni itu lebih sulit pada saat latihan. Kalaupun untuk kategori fighter lebih sulit. Jadi sebenarnya semuanya sama-sama sulit ya. Yang pasti sama-sama ingin berjuang. Mungkin itu saja sih pembahasan dari saya ya, antara sulit mana, tanding dan seni. Karena memang saya sudah mengalami dua-duanya, jadi saya bisa memberi keputusan ya, bisa memberi keputusan versi saya. Mungkin versi kalian beda, lebih sulit yang mana ya. Yang pasti ya sulit semua kalau tidak latihan. Yang pasti kita harus latihan terus untuk meraih apa yang kita tujukan dalam latihan itu untuk apa sih. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Jika ada request lagi, pengen pembahasan seperti ini, langsung saja komen di bawah.
ntar akan kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat. Salam saudaraan. Bye bye.